attention please. Mari sama-sama kita memohon keselamatan dalam perjalanan menuju Bandara Surabaya dan sampai ke Bali dengan selamat. Berdoa mulai. Selesai. Hari pertama.
the game is simple. Win the teams. All the games are similar, competitive. The teams have the similar level. Have games with a little more difficult and others with a little more, maybe not so difficult. But all have difficult. Gak peduli kita main home apa away, yang paling penting adalah kita fokus sama pekerjaan kita sendiri. Maksudnya, pertandingan itu yang mudah atau sulit itu tergantung dari kita sendiri, apa yang kita masukkan di pertandingan. So we just go there to make our job. And jadi job ke sana kerjakan pekerjaan everything kita. Everything to win 3 points. Just go to the field with confidence, teamwork. Hanya pergi ke lapangan dengan kepercayaan diri, kerjasama, fokus. And in the end of the day, dan pada akhirnya, we win 3 points. Kita menang 3 poin. Okay, good game, enjoy, focus, and 3 points. Ayo. Belum berangkat tanding, mereka berdoa semoga di pertandingan nanti kita diberikan kemudahan, diberikan keselamatan, diberikan kemenangan. Amin. Doa mulai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam sejahtera. Allah, 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 Allah.
sementara itu sudah dilakukan lagi polisi. Kita lihat Teddy Santos berbahaya. Rezia, oh, dan sikat gol. Brimo berikan semangat gol. Abel Camara tidak disangka-sangka, tidak ada yang menjaga tadi posisi kosong dan langsung menendang bola di bawah sehingga Arema FC unggul 1-0. Maka itu wasit juga cukup jeli kali ini memberitahukan kepada para pemain, itu dia, karena ini dia saling mendorong. Masih belum jelas tadi, kita lihat yang menyesal yang jelas bagaimana Bali lewat sebuah set piece dari Fadil Sausu mampu menyamakan kedudukan. Sepertinya oleh Privat dan Barga 1-1, game out, pertandingan seru lagi. Privat, ini dia, Privat Barga membuat kedudukan menjadi 1-1. Bagas Adi kirimkan umpan kali ini, masih Alfarisi, oh, terlepas dari kontrol, oh, masih bisa John Alfarisi, berbahaya Ilhamuddin, oh, maksudnya ingin menyapu bola tadi Ricky Fajrin, ternyata bola masuk ke gawang sendiri pemirsa. Arema FC unggul lagi 2-1 atas Bali United. Begitu luar biasa, begitu banyak sekali peluang yang tercipta bagi kedua tim ini, di mana akhirnya Arema berhasil memenangkan pertandingan atas tuan rumah Bali United dengan skor 2-1. Dan jangan kemana-mana, kami masih akan kembali untuk membahas jalannya pertandingan setelah pesan-pesan berikut ini. Poin boys ya. Nah, maka tutup 2-1 sekarang. Bola pasaran. Sampai jumpa. This is good experience for you. Try nothing. Positive. This is good experience. Believe.
passion for the game. Dan sekarang kita menang. Because we come here for win, not karena for draw. Kita datang untuk menang, bukan untuk draw. And this is what we have to do every match. Ini harus kerjakan setiap pertandingan. Ayo. Enggak ada yang enggak mungkin ya. Bahwa kita semuanya di sini punya kualitas semuanya. Kalau tim besar pernah juara, kita pemain muda-muda semuanya ya. Bahwa kita punya kualitas. Mari kita bersama-sama lebih kompak lagi bersama-sama. Perjalanan masih jauh. Ayo kompak lagi, lebih semangat lagi. Buat diangkat, tetap semangat. Yang sudah, bercanda lagi. Iya. Contoh alam. Belum di sekarang, tetap semangat. Biarkan pemain doa. Akhiri pertandingan, doa mulai. Selamat selesai. Buat kado ulang tahun Arema di yang ke 35 tahun, semoga Arema bisa menjadi juara Liga tahun